Ya, pemirsa, langsung saja kita bergabung bersama dengan rekan kami. Sudah ada Rahka Susanto yang saat ini berada di gedung DPR untuk memantau jalannya sidang paripurna DPR. Rahka, apa saja yang dibahas dan apakah ketua DPR yang baru sudah memimpin paripurna? Alvita, paripurna baru saja berakhir tadi sekitar pukul 12, di mana memang dalam paripurna ini dibahas berbagai macam hal. Mulai dari hasil kemarin rapat Komisi 3 terkait dengan calon pimpinan KPK yang baru, ada juga pembahasan mengenai jalannya rapat akhir paripurna, sidang akhir paripurna yang memang hari ini merupakan paripurna kedua. Dan ada satu hal yang cukup menarik dari paripurna ini, di mana memang Setia Novanto tadi sempat mengucapkan salam perpisahan kepada semua anggota yang ada di dalam paripurna. Dan sampai dengan saat ini masih berhembus sejumlah nama siapa pengganti Setia Novanto. Untuk membahasnya lebih detail, saat ini saya sedang bersama dengan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, kita bilang tadi Setia Novanto sempat mengucapkan salam perpisahan kepada para anggota paripurna. Kira-kira sejauh ini sudah ada sejumlah ada nama-nama baru, bisa dibocorkan Bang, kira-kira yang berkembang di DPR seperti apa? Iya, jadi memang kita pertama ya, kita harus hormati dasar hukum kami dalam hal ini MD3. Dengan mundurnya Pak Novanto merujuk kepada MD3, jelas penggantinya dari intern partainya Pak Novanto, yaitu Golkar. Tapi kita tahu kalau kan Golkar ini ada dua, Golkarnya Pak Ical dan Golkarnya Pak Agung. Kalau dari Pak Ical kita sudah tahu, sudah diputuskan ketua fraksi Pak Ade Komarudin menjadi pimpinan, dan Pak Novanto diturunkan, dia menjadi ketua fraksi. Tapi berkembang sekarang dari kubu Pak Agung Laksono juga menginginkan dari mereka, yaitu Pak Agus, ya, putranya Pak Ginanjar. Jadi saya lihat suasana intern Golkarnya, ya mungkin ya lagi bertarung, istilah kita jeruk makan jeruk, ya itu urusan mereka lah. Tapi karena itu hak mereka, kita harus hormati. Saya rasa itu. Terlihat kita sangat menghormati. Tadi sebenarnya nggak ada agenda yang namanya Pak Novanto untuk berbicara. Tidak ada itu dalam agenda, tapi kita nggak mau rame-rame. Pimpinan minta dia mau bicara, mau minta maaf dan lain sebagainya. Faya kondios ya, ya silakan. Tapi dia juga mengatakan dia masih tetap anggota DPR. Apa tuntutan fraksi, de fraksi Bapak misalnya Demokrat untuk ketua DPR yang baru nantinya seperti apa? Ya kalau dari kami diajarkan oleh ketua umum kami, Pak SBY, dan ketua fraksi kami Pak Edi Baskoro, kita hormati aturan. Kalau itu memang hak daripada Golkar, kita harus hormati. Tapi juga kita lihatlah nanti perkembangannya, karena ada juga keinginan kalau ini rame-rame, udahlah ini memang awalnya udah begini, apa perlu MD3 itu direvisi, ya? Karena kita tahu memang yang membuat ini rame gaduh kan kita tahu adanya dua kelompok, ya, kelompok Indonesia Hebat dan Merah Putih. Kebetulan sekarang Indonesia Hebat rada kuat nih, karena PAN dari Merah Putih udah bergabung. Jadi kita kembali kepada yang sekarang istilahnya bukan Indonesia Hebat, P4. Apa mereka tetap seperti suasana sekarang atau mereka mau kocok ulang? Jadi ini masih ramai, apalagi kami sekarang istirahat dulu berbicara politik. Kami lagi reses, lagi turun ke dapil, baru nanti di atas tanggal 10 kami mulai bekerja lagi tanggal 11. Kalau kita melihat etika DPR yang baru sekarang, bagaimana menurut Abang? Apakah lebih baik ini dikembalikan kepada etika DPR yang sebelumnya? Ya kalau saya tegas dimanapun saya selalu katakan, saya heran ya revisi kemarin salah satu yang sangat hakiki. Partai politik itu makna ya yang dianut oleh semua partai politik. Manakala pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilu presiden atau pilkada, kan memenangkan. Pemilu legislatif kita tahu yang menangkan partai PDI Perjuangan, tapi kan memang sangat menyedihkan. PDI Perjuangan sebagai the winner, ya sedih nggak? The loser, yang kalah, tapi karena main keroyokan, ya nyatanya dia yang menjadi ketua. PDI Perjuangan itu dia tidak ada di kelengkapan pimpinan DPR dan MPR, kan ironis itu. Tapi saya juga bilang kepada, karena saya bersahabat dengan Indonesia Hebat, dengan Merah Putih, Indonesia Hebat yang sekarang P4 sudah bergabung PAN,
ya kalian dong bikin reaksi. Mungkin PDI Perjuangan rada sungkan, tapi kan ada kawan-kawannya baik dari PAN, dari PKB, dari Hanura, ya ayo dong lakukan. Apa perlu kocok ulang? Ya dengan merevisi dulu MD3, silakan. Kalau kami sebagai penyeimbang, kami berada di tengah, apapun yang baik akan kami dukung. Terima kasih Bang Ruhut untuk waktunya. Selamat kembali bertugas. Dan ini akan menjadi begitu ramai, Ervita, dikarenakan setelah nanti masa reses akan ada penentuan siapa ketua DPR yang baru. Bisa saja tadi yang seperti Bang Ruhut sampaikan, jeruk menghancuruk antara dua kubu di Partai Golkar, ataukah nantinya akan merujuk pada etika yang lama di mana partai pemenang pemilu akan menjadi ketua DPR selanjutnya. Untuk sementara demikian, Ervita, kembali ke studio. Ya baik, Rahka Susanto. Terima kasih Rahka untuk laporannya.